guys, welcome back to Bicencing Gaming guys. Di sini kita akan review hero yang lagi OP yaitu Claude. Jadi apakah Claude di berhadapan di bersama Hayabusa? Kita langsung saja, jangan bacot lagi. Langsung ke in game-nya. Let's go. Di sini saya first pick. Wah, saya langsung menunjukkan win rate Hayabusa saya yaitu 55%, 2000 mas lebih. Nah, di sini ada Bruno. Kita tunjukkan ya guys, kita solo rank. Menunjukkan pada publik-publik yang tolong, yang lebih ketololan saya ya guys. Ya, di sini Kari di ban. Karena di ban dan Gasan di ban. Nah, S2-nya ini ya guys, takut sekali dengan Claude. Dia menyuruh ban Claude. Nah, di sini saya pakai Hayabusa. Saya akan me-up Bruno dahulu karena menurut saya Bruno itu hero yang masih OP ya guys. Skill 2-nya bisa menstun Hayabusa dan hero lain bila terkena skill 2-nya Bruno. Nah, di sini tanpa banyak basi-basi, kufranya saya naikin dan musuh sudah tahu bila saya akan menggunakan hero Hayabusa, kemudian mempick Franco. Dan di sini minus sitarnya bilang reg Haya. Saya reg, apakah di-up oleh si minus sitar? Kita lihat. Wah, Brunonya bagus sekali. Haya terakhir, pintar sekali publik. Nice. Tidak di-up. Karena apa? Hayabusa bila di-up di pertama akan musuh akan meng-pick hero-hero counter Hayabusa seperti Kufra, Franco, kemudian hero-hero stun lain. Dan yang ditakutkan oleh S2 adalah Claude terjadi dan Kufranya, aduh, Claude. Wah, di sini tim-tim saya S2 dan S3-nya orang-orang tol ini ya, takut sekali dengan Claude. S2-nya bilang fokus ke MM. Tangan tanpa dibilang saya akan membantai musuhnya ya. Apakah kita bisa membantai musuhnya? Kita lihat ya. Di sini kita berlawanan dengan Franco, Masa, Aldous, Valir dan Claude. Ya, di sini spell-spell yang digunakan musuhnya, Claude-nya makan retri. Wah, ini sepertinya akan hyper carry Claude, Bung. Di sini Valirnya flame shot. Bahaya sekali bila late game ini. Ada Aldous-nya. Apakah kita akan terkonter oleh Franco? Yah, kita lihat saja di end game-nya. Akan kita gendong publik-publik tolol ini ya, guys. Alright, guys, kita sudah ada di end game-nya, di battlefield-nya. Ya, kita ambil langsung di jalur midliner ya, guys. Di sini kita membeli Hunter Knife jungle level 1. Di sini kita recall-recall dahulu ya, karena Hayabusa di early game sangat rapuh dan tidak bisa berkembang dengan melawan mage-mage seperti Valir dan Franco. Awas, di sini Franco-nya belum kelihatan, baru ada Valir. Kita jaga jarak, kita main di dalam turret dulu ya guys, cari aman dulu. Kufranya membuka map di samping kiri. Saya nggak berani maju soalnya Kufranya, Franco-nya nggak ada ini, miss dia, missing, nggak kelihatan. Di sini Kufranya minta mengambil Mimi Peri. Saya tidak akan mengambil Mimi Peri dulu untuk mementingkan buff-nya, karena Hayabusa membutuhkan buff sangat sekali ya guys. Karena apa? Hayabusa sangat butuh buff biru karena energinya Hayabusa itu tidak memakai mana tapi memakan energi. Jadi kita memerlukan buff. Bila kita tidak ada buff, energi kita akan habis dan skillnya tidak akan bisa digunakan. Di sini saya nggak berani maju ya guys, ada 3. Kufranya menekat untuk maju, saya nggak akan berani karena ada 3 hero. Valir di early game sangat sakit sekali ya guys, kalian tahu sendiri. Di sini saya memainkan surikan-surikan saya dan memainkan bayangan dan mencicil-cicil minion. Saya nggak berani full-full maju ya, saya pancing skill-skillnya dan flameshotnya. Wah, gila Franco-nya. Saya nggak berani guys, di tengah sekali. Keuntungannya di botlane
free farming, yaitu MM-nya, dan bisa mendapatkan first blood. Nah, Van Gogh-nya pindah lane ke bawah dan saya memanfaatkan farming dulu ya guys, dan langsung menggunakan ulti biar cepat roaming. Nah, di sini saya roaming ke atas ya, bertujuan untuk mengambil kelomangnya dan membantu Silvana. Oke, kita farming dulu. Di sini masihannya sangat-sangat jaga base ya. Saya nggak berani masih dulu. Hayabusa hero yang sangat gampang dibunuh bila di early game, tapi di late game tahu sendirilah Hayabusa late game seperti apa. Sekali combo MM apapun mati dia. Nah, di sini saya bermain aman menggunakan bayangan saya untuk menghindari hooknya dan lihat kan langsung berkurang seperti itu darahnya. Berkurang banyak sekali. Nah, di sini saya sudah melihat ada minion dan mau spawn. Saya nggak berani ulti karena ada Franco di situ. Karena Franco bila Franco terkena ulti saya akan di ulti di dalam turret dan saya akan mati. Saya menggunakan skill duanya saja. Nah, di sini ya, saya mengambil buff ya, buff biru. Ya, yeah. Oh, ada Franco-nya. Franco-nya nggak tahu bila ini masih ada buff-nya ya, Bung. Nah, di sini saya di dulu, santai. Nah, di sini saya langsung berani karena Franco-nya sendirian. Saya akan berusaha mengkill si wah, ada si Claude. Saya nggak berani maju. Saya langsung menggunakan ulti, skill 2-nya saya menghilang. Wah. Awas. Saya berlindung di dalam turret ya, nggak berani maju karena skill-nya masih cooldown. Belum endless battle belum jadi. Ya, di sini kita masih menang turut ya. Skillnya masih sama. Saya sebagai mid laner sangat diandalkan sekali. Jangan sampai mati walaupun dikepung oleh 3 hero. Sabar. Bermain Hayabusa harus sabar ya. Di sini ada 2 minion. Franco-nya menghilang, saya nggak berani maju karena takut dihook. Nah, Franco-nya di bawah. Saya akan menggunakan ulti sepertinya nih. Wah, tidak. Karena saya melihat Albusnya sekarang, saya membantu untuk ganking ya. Wah, enak sekali bos. Shadow biru. Ah, sialan. Fuck. Gak mati bos. Kampret. Oke, dia si Albusnya. Saya menggunakan bayangan karena gak mau dikejar oleh Claude. Awas, sabar. Sabar dulu. Ya, Franco-nya awas. Saya nggak berani dekat-dekat Franco ya. Saya masih buka-buka map di rumput, mencicil si Franco-nya. Iya. Yeah. Saya balik lagi. Nah, saya kecil-kecil seperti aja ya. Mainkan skill 2, shadow skill 2 dan shadow yang akan membuat cooldown dari skill satunya berkurang ya, guys. Nah, di sini saya masukkan, lihat cara war saya lah. Saya diulti kan. Saya mau bermain safe di ulti, tapi tubuh asli saya masih di dalam turret. Sini udah melihat spawn ya. Buffnya saya mengulti minionnya ya, biar cepat farming ya. Karena saya tahu Franco-nya udah ulti, saya berani ulti. Saya langsung mengambil buff. Saya ambil buff, mau langsung roaming ke atas karena Silvana digengking oleh Masa dan Franco. Nice. Dapat buff. Attack. Nice. Wah, berani sekali Albusnya kalau gue ya. Mampus kau MM. Valirnya mampus. Aduh, didorong bos. Astaga. Ultinya masih cooldown 1 detik lagi, sialan. Nah, di sini saya melihat ada turtle. Karena jauh saya biarkanlah. Bunuhnya pintar sekali, objektif. Dia mendapatkan satu turret, nggak apa-apa. Kita menang objektif ya guys, turret. Di sini saya farming biasa, mengumpulkan stack. Ah, shit! Inilah yang saya takutkan guys. Si Franco-nya ada hook dan berada di semak-semak, itu yang saya takutkan. Saya berlindung, kalau ada Franco saya berlindung di dalam turret atau di balik minion. Saya menggunakan skill-skill satu saja.
Nah, di sini saya akan mengelok si Franco-nya dan Franco-nya masuk, saya langsung saya dugiru. Nice. Double kill, bos. Kita akan mencuri buff merahnya. Ah, sialan, diambil Cloud. Nah, di sini saya melihat lagi war, Silvana saya membantu Silvananya. Apakah mati? Nice. Boleh juga ini publik ya. Kita harus fast roaming bila menggunakan Hayabusa di midliner ya guys. Di sini ada buff, kita langsung mengambil buff, jangan sia-siakan buff terlalu lama ya. Nah, di sini ada, kita udah jadi Endless Battle. Saatnya kita war ya guys, Endless Battle sudah jadi. Tebel apapun tanker membuat defense, kita akan menjebolnya. Nah, di sini saya melihat Kufranya open map. Nice, saya dapat buff. Saya langsung menggunakan Shadow Giru. Endless Battle saya sudah jadi dan saya langsung saya Shadow Giru ya. Saya nggak berani masuk karena nggak tahu si Franco ada ulti nggak. Kalau ini saya berani masuk, darahnya tipis. Turret pun langsung nice. Aldusnya auto mati. Aduh, sekarat. Awas-awas masa di mana masanya. Kita regen dulu, kita regen dulu. Nah, kita ambil mimikir dulu ya guys untuk regen. Endless Battle udah jadi ya, busa itu udah enak sekali. Dan item selanjutnya setelah sepatu cooldown and kemudian item jungle level 3, Endless Battle dan dan apa namanya yang penetrasi itu loh. BOD bukan. Heptasis ya. Yeah. Heptasis kemudian BOD dan selanjutnya yang paling akhir spell farm ya. Saya tidak suka item item defense, makanya Hayabusa item defense tidak suka, tidak pernah saya. Santai dulu ya, karena Kufranya sudah mati, saya nggak berani masuk. Saya mencoba ngelock Cloudy. Nah, Cloudy-nya pintar, langsung balik, nggak berani maju ya guys. Di sini Franco-nya hilang habis dari tengah, nah dari tengah semua. Kita manfaatkan farming minion. Farming kloman. Lihat ya turret kita, masih mulus guys. Nah, di sini saya melihat buff saya mau spawn, saya langsung datang ke buff saya karena udah spawn ya. Nah, nice, langsung muncul kan. Kita harus farming dan selanjutnya langsung ke buff musuh. Dia juga mau respon, tadi kita mendapatkan buff musuh. Awas, santai. Gunungnya offside. Reptasisnya udah jadi, namanya gak kill. Di sini terjadi perangan besar bos. Sebegiru. Nice. Waduh, kebantu semua tim kita bos. Nice. Awas bos. Awas. Waduh, gila saya sendirian. Tuyuan sama kau. Aldous. Nice. Rata ya bun, tinggal saya bisa sendiri ya. Nah, saya bisa. Wah, Frank visitannya bilang keren Haya. Kita langsung objektif saja. Dan di sini, oh sial, saya akan mundur nggak? Aduh, saya offset, nggak tahu ada si Masianya. Aduh sial. Nice, dapat Lordnya. Nah, terjadi war besar. Jangan mati bos, tolong dapat Lord. Nice, jangan mati. Belum ada Hayabusa, belum. Nice. Apakah akan save? Oh, habisnya nggak ngasih save. Saya akan mengambil menunggu dulu ya di sini. Terus birunya udah mau spawn. Karena Hayabusa sangat tidak enak sekali bila tidak tambah buff ya, seperti Fanny tidak ada energi juga, jadi tidak ada buff. Dan di sini saya akan mengclear minion atas. Wow, okay guys, kita menang ya guys. Siapakah yang MVP? Cloudy yang dibilang hero OP lawan Hayabusa nggak ada apa-apanya guys. Apakah yang wah, MVP guys, lihat kan MVP menggendong publik-publik yang takut dengan Cloudy ya.
Di sini kita mendapatkan MVP, ya. MVP 627 ya, meskipun Brunonya mininya, kita yang MVP ya, guys. Karena kita yang menggendong publik-publik tolol ya, guys. Nah, di sini win rate kita 90 ya. Wah, di sini kita kasih like dulu lah semuanya lah, biar mereka semangat lagi. Tadi pada takut dengan Hero Cloudy kan ya. Cukup sekian guys dengan video kali ini.